Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, UMNO jangan masuk lubang biawak kali kedua, kata Puan. Berita sepenuhnya. Seorang ahli majlis tertinggi UMNO mengingatkan bahwa parti itu supaya jangan dipatuk ular dan masuk lubang biawak kali kedua. Muhammad Fuad Zarkasi berkata demikian melalui hantaran di media sosial sebelum mesyuarat MT UMNO berlangsung malam ini. Mesyuarat tersebut akan membuat keputusan sama ada parti itu akan bergerak secara solo dalam pilihan raya negeri PRN Melaka ataupun bekerjasama dengan Perikatan Nasional PN maupun Mufakat Nasional MN. Pasti ramai menunggu keputusan malam ini sama ada solo bersama Mufakat Nasional atau kerjasama BNPN Perikatan Nasional. Pokoknya UMNO tidak boleh dipatuk ular kali kedua, elok BN masuk PRN, Melaka tanpa kerjasama PPBM bersatu. Bagi peluang PPBM buktikan kejujuran politik mereka di peringkat kerajaan pusat sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU15, UMNO jangan masuk lubang biawak kali kedua, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Sekian isu hangat pagi ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.